Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Didi. Kali ini saya akan memperlihatkan hasil nano ceramic coating kita di mobil CLA200 tahun 2020 warna hitam. Mobil ini super keren, super ganteng. Harganya lumayan, barunya mendekati 1 miliar. Nah, paket apa yang diambil? Dia ambil paket premium, pokoknya paling the best, yang hasilnya paling mantep. Pokoknya auto puas atau kinclong, bro. Nah, ini mobil, kita lihat ya, hasilnya sadis banget, gloss banget. Jadi sebelum kita nambah ceramic coating ini, kita juga full detailing dulu. Kita bersihkan dulu mesin-mesinnya. Walaupun mobil baru, tetap kita bersihin, kita detailing. Interiornya juga, selah-selahnya, jamurnya. Jadi nggak menjamin mobil baru ini bebas dari baret, bro. Kita lihat dalam mesinnya itu. Mobil ini harganya hampir 1 miliar, bro. 988 juta OTR-nya. Nah, kembali kita review sedikit ya. Jadi ini mesinnya begini, sudah ada penutup-penutup mesinnya juga nih ya. Keren, bro. Jadi mewah banget, padat banget, full banget. Bisa dilihat ya. Ini udah kita dressing, kita detailing juga. Tadi kita udah lihat hasil detailing di dalam mesinnya, bro, sambil lihat isi dalam mesinnya. Nah sekarang saya mau jelasin grillnya ya. Ini mobil bener-bener sama CLA yang sebelumnya beda banget, bener-bener berubah desainnya dari segala lampunya, grillnya, logonya, sampai interiornya. Yang dulu itu agak menurut saya cukup kecil ya, jadi orang yang di atas 175 cm pasti gak enak banget pakainya, karena kepala kita juga hampir ketok palafon, dan kalau kita bawa berempat itu kita pas kursinya agak mundur banget. Nah kita sekarang bahas iseng-iseng kita bahas bagian grillnya. Ini grillnya jadi ganteng banget, lebar banget. Kita dilihat. Nah ini lampunya juga ada full proyektor, ada bercana Mercedes Benz LED. Di sini juga ada DRL ya. Nah mobil Mercy yang sekarang udah nggak ada fog lamp, bro. Jadi dia modelnya semua begini, udah gak ada fog lamp-nya. Terus kita bisa lihat sekarang ke bagian velgnya, bro. Nah ini bannya udah ban yang NFT ya, bro. Ini velgnya AMG, kalipernya Mercedes-Benz. Bannya Bridgestone. Ukurannya dia pakai ringnya 18, bro. 255 per 45. Sporty banget ya, AMG dia ada warna abu-abu campur chrome polish gini. Kemudian kita bagian spionnya, bro, keren nih. Dia lapisannya hitam, ada sennya LED juga. Nah, sekarang kita di posisi bagian belakang. Ini bagian belakang kan juga keren banget, bro. Ini benar-benar beda dari versi Mercy yang sebelumnya CLA200-nya. Benar-benar berubah total dari segi lampu, modelnya, sama buka pintu Mercy-nya juga ciri khasnya berubah. Dan saya mau bahas apa aja sih yang kita coating di mobil ini. Selain bodi, kita juga coating kacanya biar kuat dari jamur dan dia ada efek daun talasnya. Lampu ini juga kita coating biar kuat dari baret-baret halus dan juga ada efek daun talasnya. Kemudian di sini bisa dilihat ada plastik hitam-hitam, ini juga kita coating biar dia tetap hitam, gak gampang kotor. Chrome ini juga kita coating, bro, semuanya. Jadi benar-benar dilapisin dengan ceramic coating, jadi benar-benar proteksinya maksimal. Lampu-lampu ini juga bro semua. Jadi kecuali ban yang kita tahu sih. Velg-velg juga tadi kita coating semua. Nah di sini sekarang kita lihat ini, bro. Bahas bagian bawahnya. Ini sporty banget ya remediannya, bumpernya, terus knalpotnya dua. Gak tau ini aktif dulunya atau enggak. Tapi modelnya dua, knalpotnya keren banget. Terus buka bagasinya. Dia dari sini, bro. Dia juga bisa pakai remote otomatis ya. Bagasinya cukup lumayan luas, bisa 3 orang masuk. Kemudian dia udah nggak ada ban serep, tapi ada buat angin dari disediain dari Mercy-nya. Wajib, bro, kalau nggak ada ban serep ini harus punya kita, bro. Walaupun kita ada ban serep itu juga wajib punya, bro, pengalaman. Dan kekurangannya dia sudah ada tempat buat tutup otomatis, cuman buat tipe ini belum ada, bro. Jadi dia cuma bisa buka dari remote sama buka dari tadi dari luar.
tapi kita tutupin tetap manual. Nah, ini lampunya juga keren ya. Yang dulu emang keren banget, tapi ini benar-benar berubah lampunya dari yang versi sebelumnya. Oke, bro, kita akan bahas ke bagian interior. Nah, bro, sekarang Mimin mau ke dalam. Ini kuncinya. Ya, udah dikasih kodom warna pink. Jadi aman. Kita buka aja mobilnya. Nah, kacanya kayak begini ya. Gak ada list bodinya. Wis, dalamnya mewah banget, bro. Ini juga interiornya beda banget sama yang CLA yang sebelum ini ya. Ini udah benar-benar berubah, jadi udah 4 layer juga. Tuh. Tombol start engine sini, bro. Start engine, tekan rem. Wis. Keren, bro. Aslinya juga ada lampunya. Yeah. Steering-nya juga udah full, ada indikatornya, bro. Udah cruise control-nya, ini multimedia. Ini buat cruise control. Ini ada multimedia juga buat ke home. Layarnya nyatu gini, bro. Semua Mercy sekarang. Tuh, aslinya. Ada buat tempat minum, ini buat multimedia juga. Giginya di samping setir ini, bro. Tuh. Ini juga ada lampunya. Mewah lah, bro. Desainnya keren. Yang ini belum ada sunroofnya ya, bro. Oke. Ya, tadi kita udah ngebahas hasil nama ceramic coating di mobil CA200 ini. Dan tadi kita udah sambil review singkat, iseng-iseng ya, karena memang ini mobil keren banget, parah, keren banget, bagus banget. Beda banget sama CA yang sebelumnya. Ini lebih besar, lebih gede, lebih sporty, lebih kece. Ini cocok banget buat anak muda, buat ibu-ibu, dan dibawa sama cewek juga masih oke karena nggak terlalu besar seperti kelas E ya, E-Type. Nah, salah satu fungsi nano ceramic coating yaitu bikin mobilnya kelihatan kilat terus, bro. Jadi glossy-nya, white coat-nya bener-bener kayak begini mulu. Kita kasih garansi kalau dia burem atau efeknya hilang, bawa aja ke kita kasih garansi sampai 5 tahun, bro. Untuk paket yang premium ya, kalau yang biasa kita kasih garansi 2 tahun. Pokoknya ada apa-apa bawa aja ke KJV Auto Care. Nah, Mimin juga mau update. Kita ada Instagram buat nanya-nanya atau mau lihat seputaran update tentang detailing atau tentang nano ceramic coating motor dan mobil, bisa cek di IG Instagram kita di KJV_autocare, bro. Nah, nanti dari situ bisa dapat diskon spesial dari Mimin untuk reservasi detailing atau nano ceramic coating, bro. Nah, sekian dulu hasil review singkat kita dan hasil nano ceramic coating kita di mobil CA200. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bro.